Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ingkang sami-sami kita mulyaaken, kita hormati, kita ta'zimi segenap para habaib. Alhamdulillah wonten ing enjang utawi siang menika para habaib ingkang berkenan rawuh lumayan kata, menawi kaulo aturaken setunggal lan setunggal manggih radi kedangon. Pokokipun sedaya habaib ingkang rawuh, kita ta'zimi, kita hormati, kita mulyaaken. Para masyayikh, para yai-yai, para alim ulama, para a'immatul khususi ingkang rawuh wonten ing enjang utawi siang menika, ugi keranten ingkang rawuh ugi kathah sanget, mila kula nggih mboten saged ngaturaken setunggal mawis setunggal. Mboten ngurangi anggen kawula ta'zim, angin kula maringi panghormatan dhateng sedaya sedayanipun. Para pejabat pemerintah, alhamdulillah rawuh Ibu Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, keranten sedaya sampun sami tepang akrab. Sinaosa kula mboten nyebut asmane, pasti sampun tepang lan sampun kenal. Ugi para pejabat sanese ingkang kalau mboten saged nyebat setunggal lan setunggal, sedaya ingkang kalau hormaken. Mboten kesupen sahabat kula, alhamdulillah rawuh Bapak Jenderal Suwab Zanu, niki keranten nggih kanca-kanca pondok sampun sami kenal nggih. Utahe kula sebut Pak Jenderal Zanu. Lan sedaya para pejabat ingkang kalau mboten saged ngaturaken setunggal-setunggal, baik sipil, TNI, Polri, ingkang berkenan rawuh ingkang kawula mulyakaken. Para pengurus baik saking NU, baik saking Al-Khidmah maupun organisasi sanese ingkang berkenan rawuh ugi ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wonten ing enjang utawi siang punika kawula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing area makomipun Mbah Ganjur, sekaligus area pondok pesantren Miftahul Huda. Mboten wonten sanes kecuali nami nderekaken majelis ingkang sangat-sangat agung, yakni majelis zikir, majelis maulid, ugi majelis sareng-sareng mirengaken manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ingkang pertama dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1445. Ingkang nomor kalih dalam rangka ngaholi Asy-Syeikh Abdurrahman Ganjur lan Asy-Syeikh Sirajuddin. Ingkang nomor tiga niki sekaligus ngiras-ngirus peresmian pembangunan makomipun Mbah Ganjur ingkang kirang lebih 5 bulan yang lalu dibangun, alhamdulillah sampun dados. Mugi-mugi kula njenengan sedaya ingkang rawuh
tansah pikantuk berkahipun, pikantuk manfaatipun, lan mugi-mugi dadosaken sababiyah kula panjenengan sedaya dicatat golonganipun tiang-tiang ingkang selamat, wilujeng bahagia fitdini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Warawu ingkang kalau muliakan niki kula mewakili beberapa saking panitia, saking sohibul bed, wagi saking pengurus al-khidmah niki kula wakili sedaya niki sak dongdongi nek nyambut atas nama panitia niki sangat-sangat sekedap lan sangat-sangat ringkes. Intine sambunan panitia niki ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Nomor kalih ucapan terima kasih atas rawuhipun, partisipasinipun, lan sedaya sedayanipun. Nomor tiga ucapan permohonan maaf. Niki sampun cekap tiga niki. Tapi kadang-kadang mosok ahlan wa sahlan bihudurikum, matur nuwun rawuhipun, nyuwun maaf nek enten kelintah-kelintunipun, wassalamualaikum. Ajak ngaten. Nah, rodok-rodok ditambah-tambahi. Nah, kula niki sering mireng ngedo ngrasani. Biasane nek sing nyambut niku kiai, niku do dirasani. Lain rasanya ngeten. Iki sambutan apa maidhoh hasanah? Nah niki mumpung durung dirasani kula sampe kisik. Nah, sering kula mireng ngoten niku. Lah. Kranten niki wau. Nek sambutan niku intine nggih ucapan selamat datang, ucapan terima kasih, permohonan maaf. Lah mosok terus pe ditutup. Rotok pantas sih ya diimboi sidik-sidik anak kiai imboi ini ya mau itu hasanah. Nah nun sewu ingkang pertama ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh sugeng binarak dateng sedaya poro habaib, poro yai, poro pejabat, hadirin hadirat. Nomor kalih maturun sangat jenengan berkenan rawuh wonten ing acara tiga ingkang kula aturaken kala wau. Niki mboten saged sukses tanpa dukungan jenengan sedaya. Tapi kula yakin kerawuhan jenengan sedaya wonten ing majelis niki tentu atas undanganipun Mbah Ganjur, undanganipun Syekh Sirajuddin. Kalau hanya panitia sohibul bait ngaturin jenengan durung tentu saged terpanggil dari hadir. Kerantan ini memang yang ngaturi, yang undang ini Mbah Ganjur, Mbah Sirajuddin. Sehingga Masya Allah para habaib kathah ingkang rawuh, para yai-yai alim ulama inggih kathah ingkang rawuh, para pejabat walaupun mungkin hari ini sangat-sangat sibuk ya alhamdulillah rawuh. Jenengan sedaya rawuh, kula yakin yang mengetuk pintu hati jenengan adalah memang ada strum kalih Syekh Abdurrahman Ganjur, kalih Syekh Sirajuddin. Nalai maturun sangat atas kerawuhipun panjenengan. Kados ingkang kula aturaken bahwa majelis zikir, maulid, manaqib ingkang kula aturaken dalam rangka siji adalah menyambut tahun baru Hijriah. Alhamdulillah tradisi-tradisi ini sangat sangat sae. Dadi nek
para santri, para warga NU niki ketika di ujung akhir tahun Hijriah ba'dal asar kala wingi hampir sedoyo niki membaca doa akhir tahun. Terus di dalu ba'dal maghrib niki sarang-sarang sedoyo baca doa awal tahun. Niki mungkin enten bedane sekedhik nggih. Nek bulan Hijriah niku batase niku manjing maghrib. Nggih. Begitu manjing maghrib niku sampun mlebet hari berikutnya. Padane binjing niku Kamis. Begitu manjing maghrib niku sampun manjing malam Jumat. Ya. Tapi nek secara Masehi secara umum sampai dalu pun itu buatan malam Jumat tapi Kamis malam. Mangke jam 1 niku jam 1 pagi dini hari. Tapi nek kulonjengan sebagai derek tanggalan Hijriah niku malam Jumat. Afdhalul laili lailatul Jumat. Nah, milane doa akhir tahun niku dibaca setelah sholat asar, doa awal tahun niku dibaca setelah maghrib. Nek tahun baru Masehi kan jam 12 malam baru dirayakan, itu karena masuk tahun baru. Tapi nek Islam maghrib niku sudah masuk tahun baru. Alhamdulillah bukan hanya baca doa akhir tahun awal tahun, tapi dimulai dari dengan khotmil Quran. Kalau wingi ibu-ibu pagi sampai sore, dek dalu sampai dalu, bapak-bapak pagi ini, tahun baru ini dimulai dengan majelis zikir, maulid, manakib, agar ke depan tambah meningkat ibadah, tambah meningkat amal-amal soleh lainnya, bahkan mudah-mudahan tambah meningkat takwani datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapanpun saja ketika dipanggil oleh Allah mudah-mudahan diberikan ala ridho wa husnil khatimah. Niki nomor setunggal. Nomor kali memang dalam rangka haul niki mungkin kula sekedhik menyampaikan awal-awal diwontenaken haul teng kraton mriki. Saya kula soalik kada alergi pulau wabar nyemprot kadang niki tengene tenggorokan serik tapi ambekane rada enteng tapi mrikine guaring. Awal-awal haul teng rata sura niki riyin mulai Pak D kula namene Pak D Daman Abaye Duri mbai Usamik niki, kemudian almarhum bapak kula wonten sesepuh pinisepung rata kathah sanget. Nah niku Rembakan kalian PCNU, MWCNU, kemudian rene enten Yai Mas Ruhan Pranggen, enten Yai Haji Sirat Tangguharjo. Niku diskusi sami pripun carane saged ngawontenaken haule Mbah Ganjur kalih Mbah Sirajuddin. Akhire sepakat wis nek goleki dina lahir Mbah, tinggal wafate Mbah Ganjur tentune mboten saged. Wis diputuske wae 1 Muharram. Alhamdulillah disepakati siji dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah sekaligus haule Mbah Abdurrahman Ganjur. Nuwun sewu. Mbah Ganjur. Lah, riyen Masya Allah kula ilingan sekitar tahun 1964 kula sik umur 3 tahun niki mulai menan diwontenaken haul. Kemudian 1964 niki Pak D Daman kapundhut. Sekantos bapak kula 2 tahun 1966 bapak kapundhut. Lah, Pak Didaman kapundhut delalah pada bulan Muharram. Bapak kula kapundhut
2 tahun kemudian nggih bulan Muharram. Budhe kula ibuke Nyai Janah niku kapundhut nggih bulan Muharram. Kula kadang-kadang kalih ponakan-ponakan niki nek mlebu bulan Muharram ya rada deg-degan. Ojo-ojo katut sisan. Nah niki. Nah, akhirnya sampai saat ini berjalan alhamdulillah hal kados ngeten niki. Niki hal. Adapun sebenarnya cerita Mbah Ganjur niki nggih banyak hal-hal yang tapi sifatnya petilan-petilan banyak dari masyayikh-masyayikh mboten nenten sing komplit termasuk silsilah nasabe dereng panggih. Yang jelas niki adalah diyakini waliyun min auliyaillah, salah seorang wali daripada wali-wali Allah, dan insya Allah orang-orang yang soleh yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki hal yang ketiga pilih wau kan ini peresmian bangunan makam Mbah Ganjur. Mungkin sekedik kula matur critane niku ngeten. Suatu hari Pak Jenderal Zanu ini diutus Bib Lutfi disuruh ke sini bangun makome Mbah Ganjur. Beliau datang ke sini nyari kula, delalah kula nggih jarang nemoni tamu. Tapi nggih kula niku alergi, kadang-kadang nggih pusing, lemes dan sebagainya. Sampai saat ini kula sik terus terang dereng hadir undangan-undangan. Nun sewu omong-omong delalah nggih batuk-batuk dakeria nggih rasane mboten sekeco. Kadang nggih sik wambekan sesak. Tungan iman mudah-mudahan binaringan sehat walafiat lan diparingi dawa umur nglewati Muharram. Nah, kesini matur kula dereng panggih, kemudian kondur malih beberapa hari kemudian mungkin pergi malih mboten panggih, akhirnya panggih Yai Maufuri. Yai Maufuri kali rombongan kali santri ini mereka ngobrol-ngobrol tentang masalah niki Suwan Bib Lutfi. Mereka sampun beto gambar begitu kepanggih kali Bib Lutfi. Bib Lutfi ngendika, aku sing tak pingini makome Mbah Ganjur ki meh mirip-mirip karo makome Habib Hasan bin Toha bin Yahya mburine Jaffa Mall. Akhirnya setelah dari Pekalongan rombongan Pak Jenderal niki sama Yai Maufuri sak rombongan langsung ziarah teng makam Habib Hasan bin Toha. Begitu sampun mriku difoto, di syuting, kemudian dipoto mriki adalah panggih kula alhamdulillah Jumat sore. Begitu panggih ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya niki digambar kados ngeten niki diaturkan Bib Lutfi, beliau berkenan. Terus 1 Januari peletakan batu pertama sampai kemarin 5 bulan alhamdulillah sampun dados seperti niki. Kranten badhe diresmikan kok nggih sawangane sekaligus momene ngentosi hole Mbah Ganjur. Akhire hari ini niki niat meresmikan bangunan niki, insyaallah nanti Pak Jenderal kersane potong pita kali Ibu Bupati mangke. Nah, nikilah adalah satu cerita. Ini merupakan penghormatan kepada seorang wali Allah niki dibangun ingkang kados ngeten niki, karena beliau adalah orang yang benar-benar dekat kalian Allah dan takwa kalian Allah. Kita derek menghormati, kita rasa mahabbah yang kuat, harapan kersane besok dados santri-santri ini, dados jamaah, dados pengikuti yang dipanggil oleh Allah bersama-sama masuk surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti 3 kalau yang pertama adalah majelis zikir, maulid, manakib yang ritualnya diselenggarakan ala al-khidmah dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1445. Yang nomor 2 dalam rangka haul Syekh Abdurrahman Ganjur dan Syekh Sirajuddin. Yang ketiga dalam rangka peresmian pembangunan makam Syekh Abdurrahman Ganjur sing kronologi ini sampun kula aturaken kalau mudah-mudahan kula njenengan sedaya hadir teng majelis niki
mendapat taufik hidayah saking ngarsane Allah untuk tahun-tahun yang akan datang sakit meningkat coro ibadah kula njenengan datang Allah sakit meningkat amal-amal soleh sanese bahkan mudah-mudahan sakit meningkat takwane datang Allah Subhanahu wa taala keranten mangkana yaumuhu khairun min amsi fa warabih barang siapa yang hari ini lebih baik tahun ini lebih baik daripada kemarin tergolong golongane orang yang beruntung wong sing bejo tapi wa mangkana yaumuhu mithla amsi barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama dengan kemarin orang ini termasuk orang yang rugi tapi barang siapa justru yang hari ini tahun ini syarrun min amsi jauh lebih jelek ibadah ora iso meningkat amal-amal soleh sanese malah menurun bahkan semakin hilang takwane naudzubillah orang ini termasuk golongan orang yang celaka mudah-mudahan kula njenengan sedoyo di awal tahun hijriah ini dimulai dengan khatmil Quran zikir membaca sholawat membaca salam kepada Nabi dan juga diawali dengan cinta kepada orang-orang yang soleh membaca manakib hal Syekh Abdurrahman Ganjur ke depan semakin baik ibadah ke depan semakin meningkat amal-amal soleh bahkan sangat meningkat takwani pun datang Allah Subhanahu wa taala sehingga kapanpun saja dimanapun saja ketika dipanggil oleh Allah mudah-mudahan diberikan dapat ala ridho wa husnul khatimah ala ridho wa husnul khatimah ala ridho wa husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin mungkin niku ingkang saged kalau aturaken sebidah malih nek wonten kelenta-kelentune kula nyuwun maaf sing kata kula mewakili panitia mewakili sahibul bait mewakili pengurus jamaah khidmah sebidah malih nyuwun maaf hadza wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.